Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan berita terkait masalah bahaya laten komunis, dan ini disampaikan oleh Brigadir Jenderal TNI Cahyo Saputra ya. Nah, saya bacakan dulu kawan ya. Ini saya ambil dari media online keuangannews.id. Knews.id. Danrem 091 Aji Surya Natakusuma atau ASN Brigadir Jenderal TNI Cahyo Suryo Putro dalam arahannya yang dibacakan oleh Kasrem 091 ASN Kolonel Infantri Triyono mengatakan, bahaya paham komunis merupakan bahaya laten yang tidak akan pernah mati. Komunisme, lanjut Danrem, hanya berubah bentuk dan akan terus berkembang dengan gaya baru mengikuti perkembangan zaman. Komunis gaya baru adalah gerakan komunis yang telah meninggalkan gaya murni. Dulu, gerakan menggunakan kekerasan. Kini dengan menggunakan agama, media, gerakan atau politik, sosial, dan adu domba untuk mencapai tujuannya. Kata Danrem 09 ASN Brigadir Jenderal TNI Cahyo Suryo Putro dalam keterangan Rabu 8 Desember 2021 dikutip dari FIFA Militer. Beliau berpesan kepada anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan akan bahaya laten komunisme dan paham radikal dengan melakukan strategi pencegahan dan penanggulangan bahaya laten komunisme. Upaya proaktif dari APKOWIL dan unsur intelijen sangat diperlukan dalam membantu pengawasan dan upaya pencegahan sebagai langkah antisipasi agar paham atau ajaran komunis dan radikal tidak berkembang dan membahayakan kedaulatan negara, ujarnya. Pernyataan Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro dalam arahannya yang dibacakan oleh Kasrem 09 atau ASN Kolonel Infantri Triyono dalam kegiatan pembinaan antisipasi bahaya laten komunis dan paham radikalisme yang dihadiri oleh para perwira, bintara, tamtama, pegawai negeri sipil di lingkungan Korem 091 ASN serta ormas keluarga besar FKPPI dan GMFKPPI Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini pernyataan dari Komandan Korem dan seorang jenderal kepada kita semuanya. Nah, tentunya kita semua harus tetap waspada. Apalagi ini diperingatkan oleh seorang jenderal tentang bahaya laten komunis maupun paham radikal lainnya. Ya, jadi kita harus tetap waspada kawan. Maka itu, mari kita tetap menjaga dan merawat Pancasila sebagai ideologi negara kita. Ya. Nah, cara merawat Pancasila ini bukan hanya berteriak dengan kata aku Pancasila, bukan. Tapi jalankanlah nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada lima sila dan setiap sila mengandung penjelasan dalam bentuk butir-butir. Kalau itu dijalankan, maka insya Allah tidak akan ada lagi yang namanya tumbuh ajaran komunisme di Indonesia maupun paham-paham radikal lainnya. Karena apa? Nilai-nilai luhur Pancasila ini tidak bertentangan dengan agama apapun di negeri kita. Tidak ada yang bertentangan.
Maka lucu jika ada sekelompok kecil orang mempertentangkan antara Pancasila dengan agama, terlebih adalah Islam. Ini lucu, karena apa? Pancasila itu dari nilai-nilai luhurnya tidak ada yang bertentangan dengan agama. Baik agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya tidak ada yang bertentangan. Maka cara merawat daripada Pancasila ini adalah menjalankan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Ini adalah suatu peringatan kepada kita agar tidak tumbuh itu ajaran-ajaran ideologi lain. Karena kalau itu tumbuh, maka ribut lagi bangsa ini. Ribut lagi. Maka tetaplah Pancasila mana yang kita berpegang, yaitu Pancasila yang sudah disepakati dan disahkan atas nama bangsa Indonesia, yaitu yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila yang itu, yang sila yang lima sila. Jangan ada lagi istilah diperas menjadi trisila, menjadi ikasila, tidak perlu. Karena sudah ada lima Pancasila yang terus kita pertahankan. Kalau ini Pancasila ini tidak dijalankan nilai-nilai luhurnya, maka semua akan mengklaim mereka paling Pancasilais. Ada berapa puluh butir itu, dan banyak penjabarannya. Dan itu semua mengajarkan sesuatu yang baik. Makanya kenapa ajaran komunisme itu tidak berlaku di Indonesia? Karena di dalam ideologi Pancasila itu terdapat sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa kita percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau di dalam pemahaman komunisme itu tidak percaya dengan agama. Bahkan kalau kita lihat di negara komunis yang berideologi komunis seperti Cina, bahkan mereka itu tidak boleh punya agama. Itu yang saya pernah tahu, yang saya kita tahu semua sudah baca di media sosial, di media-media, di Google. Ya, mereka yang aktif dalam struktural jabatan di Partai Komunisnya Cina itu, ya, ini kalau tidak salah ini dia tidak boleh punya agama. Ya, ateis lah orang bilang. Nah, silakan di cross check ini. Masa iya nanti ke depan kalau kita menggunakan ideologi komunis, semua pejabat tidak boleh punya agama, karena dia anggap bahwa semua agama itu sama saja. Ya, berbeda lah semua agama itu, cara tata cara ibadahnya, cara menyebutnya berbeda. Tapi saya punya keyakinan bahwa semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Ini saja saudaraku, semoga ini ada manfaatnya. Tolong bantu viralkan dan bagikan, karena baru kali ini lagi muncul ke permukaan, ya kan, adanya tentara aktif, apalagi jenderal aktif yang masih aktif mengingatkan kita yang selama ini sudah hampir punah. Ya, sudah hampir punah, yang mengingatkan kita. Apalagi mantan Panglima TNI Pak Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantia selalu mengingatkan kita. Ya, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio sering mengingatkan. Nah, ternyata dari kalangan TNI beliau-beliau mengingatkan kita agar tidak terseret. Ini saja kawan, semoga ada manfaatnya. Tolong bantu bagikan dan tetap waspada dengan ancaman ideologi-ideologi selain ideologi Pancasila. Ya, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.